Jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan share. Okay, kita pakai mask semua hari ini nak pergi. Pergi mana, Mimi? Good morning, geng. Sekarang pagi kita nak pergi ke hospital check up Mona untuk minggu yang ke saat-saat akhir. Lagi beberapa minggu je lagi. Seminggu lagi kot. Sikit je lagi. So, saat-saat akhir check up, kita tengoklah keadaan budak tu macam mana. Apa kata doktor? Kita pergi mengala ke Andorra. Perjalanan rumah kita ke Andorra berapa minit, weh? Kalau bawa relax macam ni, lebih kurang 15 minit lah. Iyakah? Yes. Kalau tak jam lah. Kalau tak jam, bawa relax macam ni. Tapi kalau aku bawa laju, dia boleh aja jadi 10 minit. Kalau bawa laju betul lah, tak sampai 10 minit sebenarnya. Kalau dekat, misalnya saya nak tunggu anak kan, nanti kat rumah lah, mana tu tiba-tiba sakit sangat ni, Bibi nak beranak, Bibi nak bawa Alfa ke, Bibi nak bawa Alestri? Bawa Alfa lah, tu dia senang selesa. Dia tengok timing kan, kalau dia nak beranak 4 petang, memang tak dapat 10 minit. Kalau dia nak beranak 2-3 pagi tu, memang jalan clear lah. So tengok keadaan. So aku harap-harap dia janganlah pukul 4 petang, 5 petang nak beranak. Memang. Sebab apa? Sebab masa tu dia kat bengkel? Bukan kat bengkel, masalah jalan tu. Takut jam. Bila jam kat sini tak boleh bincang punya. So okay, last week kita tak buat video. Kita tak buat video pasal kita pergi check up semua. So last week hari Selasa, baby 2.6. So hari ni rasanya dalam 2.8 kot. Ya, 22.8. I rasa naiklah sikit. Aku pun naik sikit. Kan? So kita something wrong lah kalau tak naik. Tengoklah. You makan boleh tahan juga sekarang. Lately ni I makan banyak. Okay, sumpah I makan banyak. I makan nasi 3 kali tengah hari. Lepas tengah hari 2 jam lagi I makan lagi. Lepas tu malam lagi I makan. So I dah naik 1 kg kot setiap minggu. So kalau ada lagi 2-3 minggu. Tapi you tak naik mendadak sangat. I tengok you macam normal je. Tak ada last ni lah. Tak ada mendadak macam betul-betul naik badan macam iyalah. Ada setengah orang dia pregnant dia naik badan. Ada setengah orang dia pregnant dia tak naik badan. Macam naik sikit-sikit sekilo dua je. Macam Mona aku rasa cutting tu ada lagi. Dia tak naik sangat, dia belakang sangat. Nampak macam biasa je. Dah, kalau dia belakang tengok dia macam tak pregnant je. So far tak naik banyak lah. Cuma jadi tak susah lah untuk you jaga badan balik sebelum nak kerja nanti kan. Nak berlakon ke apa ke, nak buat apa lah. Tak susah untuk you nak diet lah. Right? Sebulan kalau korang tolong komen kat bawah, pantang selalunya berapa kg korang boleh turun dalam 44 hari tu. I nak tengok. I nak tengok mami-mami semua. Apa yang pengalaman pantang tu komen. I nak tahu yang paling bukan banyak. Macam ni. Korang komen sepanjang korang pregnant sama beranak tu berapa kilo korang naik. Dan turun berapa kilo. Dan turun berapa kilo dalam masa berapa lama. Yes. Tolong komen, okay? Nak mengembalikan balik pendek kata bentuk badan yang asal. Ataupun ada yang tak turun-turun ke? Komen. Korang share. Kenapa tak turun? Korang share. Sebab setengah orang ada jenis yang memang bakar dia. Baka dia lepas dia beranak, mungkin baka dia besar sikit, dia maintain baka tu. Keturunan lah. Ada yang keturunan dia memang kurus, pregnant pun tak naik-naik apa semua. So korang komen kat bawah, korang share dengan kita orang. Untuk kalau yang lain-lain baca tu dapatlah tip sikit. Apa yang korang buat, pantang makan apa, apa boleh makan, apa tak boleh makan. Itu orang kata kan pantang tak boleh. Ada yang kata tak buat, apa dengan kata boleh, ada yang kata tak boleh. So I pun confused. So terdapat so, kepastian, komen sikit. Ada tak orang pantang makan ikan pantang bakar ke? Kita nak sabar dah. Okay, nak sabar dah, okay. Stay tuned, gang. Okay. Alright, bye-bye. Kita dekat Andorra, tengah nak check up. Mona check up untuk kali yang ke Kali kedua lah kot ni. Macam tu lah kalau beranak minggu ni last lah. Kali kedua last. Tengok dia punya tangan ni macam so, something. Kucing ni masa. Okay. So stay tune. Kita tengok apa berlaku lah sekejap lagi. Boleh kuat-kuat ke hospital? Tak boleh cakap kuat-kuat eh. Hospital. Hari ni tak pakai makeup ni, hari ni malas. A few moments later, a few inches later, 2 hours later.
cari duit katanya. Sian, dia buat live sampai pukul 3-4 pagi tau. Orang kena bagi apa? Kena bagi dia gift nanti ya. Alright. So jangan lupa bagi dia gift kalau dia buat live masuk support. Prepare your body. Nanti nak bersalin nanti kan. So kalau dia tengok yang hitam-hitam tu semua itu ban dia. Okay, you can see all is good. Kaki dia kat sini. Okay. Kaki dia tengah kat atas ni. Sini dia tendang juga sini. Oh, sakit sini. Kat sini kan? Haa. Tapi dia suka sengit ke sini. Sedang kaki dia set lah. Correct. Gerak dia pun gerak juga. Sebab dia boleh rasa. This is the tulang panjang ni. Boleh terima. Tinggi ya tak ya? Tinggi ya? Alhamdulillah. Tinggi. Tak, aku rasa saya tinggi sebab dia right. Nanti dia keluar dia pun. So, yang ni adalah tak ada pusat. Okay, lepas dah check up kita beli air sikit. Kan, pergi nak tunggu dah tu dah kita. So, beli air. Okay. Lagi dia bangun-bangun. Mengantuk air ni. Okay, tidur dulu. Ya. Yeah. Dalam sikit. Ya. Yeah. Lagi dalam sikit. Thank you. Amboi. Sakit. Beli apa tu? Tak beli apa. Beli coffee you lah ni. Okay. Jom. Settle gang, settle. Cerita sikit lah kan. Tadi kau tengok kan video scan tu. Aku ada ambil video. Berat dia sekarang ni doktor kata dalam 2.8-2.9 lah. So before dia, 1 week before 2.6. So pembesaran dia normal lah. Pembesaran dia normal. Lepas tu dia punya tahap, orang cakap semua normal lah. Alhamdulillah semua normal. Otak dia apa semua. Cuma kalau kau tengok tadi, oi, perut dia tak tahu ikut aku ke ikut Mona sekarang. Tak, doktor saya cakap ni perut ikut daddy. Perut dia bulat. Bulat-bulat. Comel. Aktif lah, aktif. Sentuh sikit bergerak, sentuh sikit bergerak. So far aktif. So tak lama dah dia nak keluar. Kita doakan yang terbaik lah geng ya. Thank you lah kepada doktor-doktor dekat Andorra. Sebab servis memang terbaik lah. Andorra memang terbaik. Betul-betul. Servis mantap. Friendly. Cuma lama je lah menunggu sikit. Lama sikit lah. Tapi yelah lama sebab ramai kan. Kadang-kadang ada sampai 3 jam kita orang menunggu pun ada. Ada. Ada yang kalau cepat, dalam paling cepat pun sejam suku. Kita tak ada dapat special case ke, tak ada eh. Kita ada. Memang menunggu. Tapi servis bagus. Servis tempatnya bagus. Selesa. Alright. Ada minum-minum lagi, ada kopi lagi. Coffee untuk you. Okay. So I rasa I boleh minum kopi sikit lah. Tak boleh. Belum. Lagi aktif lah budak tu. Alah, dia tak bagi kita minum kopi lah. Kefin kot. Budak jadi penagih nanti kau dah besar. I tak pernah pun minum kopi. I minum sikit je. Tak boleh. Dia kefin tu budak tu ketagih. Boleh lah. Jadi penagih kopi. Okay, lah. Andai balik. Tapi doktor kata sekarang ni kalau kita usap dia, kita pegang perut Mona, dia dah boleh rasa. Dia dah boleh kenal suara aku, dia dah boleh kenal suara Mona. Contoh aku tengah bercakap sekarang ni kan, dia dengar suara aku. Sebab suara bapak ni doktor kata dia cepat tangkap. Sebab bapak punya suara dia agak low ni, dia masuk ke dalam pendengaran dia senang. Macam mak of course lah, sebab mak memang bersama dengan dia kan. Macam suara bapak dia cepat boleh budak boleh dengar. Sebab kalau kita sentuh dia sekarang ni, dia boleh respon. Dia dah boleh rasa sentuhan kita tu. Okay. Dah boleh bercakap-cakap dengan dia lah. So, semalam ni, rasa semalam ni ada orang akan bercakap dengan anak dia. Aku pula jenis yang seorang yang visually. Bila visually ni, kena benda tu ada depan mata. Tak boleh membayangkan. Aku tak boleh bayangkan nak bercakap dengan perut ke, nak
tak boleh, aku tak boleh nak imagine benda tu. Ritual tak boleh? Aku memang visual, aku nak kena tengok depan-depan. Okay, contoh kucing, aku tak minat sangat sebelum ni kan. Sebab bila benda tak ada depan, bila ada depan kita dah tengok kucing tu macam mana, tak ada garang, okay, baru aku boleh melayan. Tak apalah, lepas ni memang you akan so, melayan lah. So sepanjang dalam perut ni kita pergi Mona melayan dululah. Pergi Mona lah. So bila dah keluar, dia macam pelik tau. Dia macam pelik tau. I macam cakap-cakap dengan baby, dia sepandang je. Dia dah kenapa macam tu, dia tak tahu. Tapi itulah, memang kita kena buat macam tu. Sebab ayahanda di sini tidak memberi perhatian. Jadi ibunda harus memberi perhatian. Tak pandai sangat. Alright, okay. So kita undur balik. Stay tuned. Stay tuned. Alah, kita tahu you punya trik. Cepat nyanyi. Yeah, kita nyanyi sama-sama. Okay, cepat. Bagaimana kan ku mula. Cepat. Tak dapat kata-kata. Lagu ni, lagu ni. Sekuntum mawar merah, sebuah puisi. Thank you for watching. Nyanyi lagi, nyanyi lagi, nyanyi lagi. Untuk gadis pilihan.